Prakarin praktik kerja industri adalah kegiatan pendidikan, pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri yang relevan dengan kompetensi kemampuan siswa sesuai bidangnya. Adapun tujuan dari prakarin ini sendiri ialah dapat membantu dalam mengenal dunia kerja yang sesungguhnya, seperti halnya mengetahui realita yang ada di lapangan kerja baik industri maupun usaha, agar kelak siswa tidak lagi kaget dengan dunia kerja dan cepat beradaptasi. Dan berikut adalah beberapa cuplikan kegiatan praktek kerja industri atau prakarin yang dilaksanakan di PT Agri Nusa Persada Mulia. Ya, semangat pagi, kerja keras. Semangat pagi, kerja keras. Ya, jadi hari ini kita melakukan pemanenan di Blok AB 6. Didampingi oleh asisten afdeling yakni Bapak Sabarudin, salah satu kelompok diarahkan untuk belajar praktek panen. Satu kelompok yang terdiri dari 4 orang ini diberi tugas masing-masing. Bagi yang pria diberi tugas untuk memanen, mengeluarkan buah, dan menyusun pelepah yang dipotong. Lalu yang wanita diberi tugas untuk mengumpulkan brondolan yang jatuh di piringan. Dan pada hari berikutnya, peserta prakarin dari SMK Negeri 8 Merauke ini melanjutkan kegiatannya yakni dengan kegiatan grading buah di tempat pengumpulan hasil atau yang biasa disingkat TPH. Fungsi dari grading ini sendiri ialah untuk mengetahui kondisi buah yang akan diolah, sehingga dapat diperkirakan kualitas hasil yang akan didapat, proses perbusan bagaimana yang akan dilakukan, dan menyortir buah yang di luar kriteria. Semangat pagi, kerja keras. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 3 November 2023, yaitu pengambilan atau pemeriksaan mutu ancak, ya, di mana di sini di blok. Kemudian untuk nama pemanen Yakobus.
Demikianlah perjumpaan kita pada video kali ini. Tetap stay tune terus channel Planter Wheel Team, karena akan ada banyak video menarik lainnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel kita Planter Wheel Team. Terima kasih.